Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In today's lesson, we are going to learn about places in school. Unit 4, My School. Hari ini kita akan mempelajari tempat-tempat yang ada di sekolah. So, let's take a look the vocabularies. This is the classroom. Classroom. Artinya, ini adalah ruang kelas. A place to study at school. Tempat untuk belajar di sekolah. This is the teacher's office. Teacher's office. Artinya, ini adalah kantor guru. The place is used for the teacher's meeting and teacher's works. Tempat guru-guru berkumpul dan bekerja. This is the library. Library. Artinya, ini adalah perpustakaan. The place to read books and borrow books. Tempat untuk membaca buku dan meminjam buku. This is the canteen. Canteen. Artinya, ini adalah kantin. The place to buy food. Tempat untuk membeli makanan. This is the school hall. School hall. Artinya, ini adalah aula sekolah. A place to hold an event. Tempat untuk mengadakan acara. Those are 5 vocabularies about places in school. Itulah 5 kosakata tentang tempat-tempat yang ada di sekolah. And we will continue the other vocabularies in next meeting. Minggu depan kita masih akan melanjutkan kosakata tempat-tempat yang ada di sekolah. That's all for today. Thank you so much for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.